Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Ustazah wakil daripada pejabat mufti, semua warga kerja Al-Islah, para muslimin dan juga muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada tengah hari ini, dikira waktu tengah hari ini bagi penceramah dan juga bagi pendengar adalah waktu yang agak mencabar. Banyak orang bila dia letak jadual tengah hari, dia tanya, boleh ke Ustaz? Saya kata, saya pun bimbang juga, takut kalau orang pendengar tu terlena, munasabah kalau penceramah terlena juga, berat. Nah, jadi insyaAllah hari ini kita tunjukkan semangat masing-masing, tidak ada yang khusyuk lebih daripada yang sepatutnya. Memang itu di antara cabaran, cabaran waktu belajar. Tapi dalam pemerhatian yang ana tengok, kalau jadual kuliah untuk muslimat memang sesuai tengah hari dengan pagi. Mana waktu dia habis sarapan pagi, dia pergi kuliah. Tengah hari pun selesai makan tengah hari, dia pergi pula. Kalau malam dia sibuk dengan anak. Masalah hari ini bukan sekat anak, cucu pun nenek kena jaga lagi. Itu jadi bebanan tu bertambah-tambahlah dia orang ni. Alhamdulillah, tajuk yang diberi sangat menarik, bagaikan Sayyidah Khadijah di hati Nabi SAW. Kerana para jemaah, kalau kita lihat Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, iaitulah seorang yang merupakan isteri yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin, dan tak lepas nama dia sentiasa jadi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan isteri yang masih hidup cemburu kepada isteri yang telah meninggal. Kita kata satu benda yang ajaib, orang nak cemburu ni, cemburu sama-sama hidup kan, ai pergi mana tu, tak tak balik-balik, lambat balik ni. Mungkin pergi rumah yang nombor 2, pergi rumah nombor 3. Tapi ini Sayyidah Khadijah sudah wafat, sudah meninggal. Maka apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut Khadijah, yang ni Khadijah, ini halah adik-adik Khadijah datang, yang ni kawan-kawan dia, ia menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ya Rasulullah, kenapa dia sebut yang sudah tidak ada, yang masih ada ni, masih yang muda ni masih ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut suatu perkataan yang memang sangat memberi kesan kepada kita. Nabi kata, amanat bi hina kafarani nas. Dia beriman dengan aku ketika orang lain kufur. Dia telah memberi bantuan kepada aku di saat orang lain tak bagi. Dia telah menyokong perjuangan aku ni di saat orang lain menentang. Itu dia panggil kelebihan afdaliyah al-awwaliyah. Kelebihan orang yang pertama. Kelebihan orang yang pertama, sehingga ahli syair bila dia banyak mengembara, bila dia banyak pergi sana sini, akhir sekali dia kata, mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidak adalah cinta yang sebenar itu kecuali cinta yang pertama. Cinta yang pertama. Jadi itu menunjukkan bahawa kesan dalam jiwa manusia itu sangat berbeza. Waktu bermula daripada susah. Sama-sama susah. Sama-sama berusaha, merangkak, naik, akhir sekali dapat kesenangan. Tak sama dengan orang yang diambil tengah jalan yang sudah senang, kemudian dia juga melebihi orang-orang yang terdahulu. Maka kita mengatakan, kalaulah benar seorang itu menghargai, mencintai seseorang yang memberi kebaikan kepada dia, maka dia tidak akan lupa. Dalam kata-kata syair, saya ingat yang ada kertas pen itu tulis, sebab saya bawa beberapa hadiah
Siapa yang boleh jawab soalan saya ni? Ada 5 soalan yang akan ditanya. Hadiah telah disediakan. Ha, bagi ni. Jadi itu dipanggil hadiah yang istilah nak bagi itu yang lain. Yang saya ni khas untuk orang yang boleh jawab soalan. Maka kata di ahli syair, ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Buat baik kepada orang, maka kamu boleh menawan hati dia. Kita ni nak tawan hati orang, terpaksa lah kena pakai mekap tebal-tebal dah. Pergi sana sini, pergi butik lah, pergi apa ni, dia punya salon. Akhir sekali, hak comel, bertukar rupa. Saya kadang-kadang terkejut tengok orang. Eh, kata dia ni punya pakaian, punya mekap dia, lebih kurang je dengan hak duduk dalam zoo negara. Hari ni tak ada mekap, saya berani lah cakap. Tak? Kalau tempat-tempat orang buat, jangan buah, jangan cakap dari pagi pasal, terbang kerusi nanti. Sebab yang dalam zoo tu dia ada putih atas mata. Ada juga muslimat kata dia cukur bulu kening, kemudian dia buat putih. Saya tengok, kata dia ni kenapa tiru orang yang dalam kawasan lain. Jadi kita pun nak mekap-mekap pun biar berpada-pada, tengoklah. Kekalkan keaslian kita sebagai wanita, jangan kita tukar pula pergi jadi perkara yang tidak sepatutnya. Itu dia panggil kedudukan seorang manusia di hati ataupun di mata orang lain. Mana ahsin ila nas, kita buat baik kepada orang, kita akan dapat menangkap hati mereka. Jadi orang ni macam mana pun dia akan terpengaruh dengan orang baik pada dia. Tak boleh kita nak ingkar. Sama ada kita sama-sama kita. Sama-sama orang Islam. Kita dengan orang bukan Islam. Sama juga. Dan bahkan kita dalam ilmu dakwah, saya yakin dan percaya para muslimat dan juga muslimin yang ada bersama kita ni, iaitulah orang yang suka menyampaikan kebaikan kepada orang. Suka tak suka? Nak ke tidak? Siapa dia nak pahala banyak? Tak ada duit, tak payah guna apa-apa benda. Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa dia hidupkan dalam Islam ni satu sunnah yang ditinggal oleh orang. Bukan makna hidup di sini dengan makna mereka sunat lah. Mereka tidak boleh. Menghidupkan artinya perkara yang ditinggalkan oleh orang dalam amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hidupkan. Kita kempen orang baca Quran, kita kempen orang baca zikir, kita kempen orang tutup aurat, kita kempen orang solat contohnya, kita ajak orang dengar kuliah. Jadi itu semua, setiap orang yang datang yang melakukan ibadat kerana kita, maka orang itu telah mendapat pahala. Pahala orang itu kita ambil. Maka di sinilah para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat darjat yang paling tinggi dari berbanding dengan nabi-nabi yang lain? Sebab umat dia, iaitulah umat yang paling ramai masuk dalam syurga. Kan Nabi pernah tengok dengan sahabat-sahabat, Nabi kata umat aku yang masuk syurga 1/4. Kemudian Nabi, sahabat-sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Banyak 1/4 ni daripada seluruh dunia dulu, semua nabi-nabi. Kalau kita tengok hari ni bilangan nabi yang kita belajar dalam kitab akidah, kitab tauhid, berapa orang bilangan nabi? Berapa? Anak-anak jeling kat nenek dia tu. Kalau tak pandai nak atas balik pasti dia tu. Dah. Jangan pergi. Ha. Berapa bilangan? Boleh katakan semua jawab 25. Ada tak yang boleh jawab jawapan lain? Angkat tangan. Hadiah terus bagi. Nah. Ya. Yeah. Tak ingat. 25 itu yang tersebut dalam Al-Quran. Ha, ingat balik. Tulis. Nanti kita ulang kaji balik. Nanti kalau ada islah panggil, kita ada ulang kaji fardu ain, jangan hantar cucu datang, nenek yang mari. Sebab kelas fardu ain hari ni, kalau pejabat mufti buat kelas fardu ain, saya rasa penuh dengan budak-budak. Orang tua kata, oh ni kelas budak-budak ni, kelas fardu ain. Sebab apa? Sebab kita ni, saya tak tahu sistem sekolah di sini, tapi kalau di tempat kita petang, dia ada kelas fardu ain di sekolah. Betul tak? Oh, sibuk mak nak pergi hantar anak ni kelas fardu ain. Akhir sekali ilmu fardu ain tu jadi ilmu kepada anak-anak, bukan kepada orang tua. Ha.
Ilmu fardu ain maksudnya ilmu yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Itu makna ilmu fardu aini. Ain maknanya setiap orang itu kena apa? Kena belajar. Tak boleh main wakil, tak boleh. Oh, tak apa. Ayuh saya pandai dah. Kan? Jadi saya tak pandai pun. Ataupun suami saya ustaz, imam suami saya. Kita kata tidak. Kerana dia adalah merupakan fardu ain yang wajib diketahui. Jadi kita kena belajar bilangan Nabi berapa. Bilangan Rasul 313. Ada setengah riwayat 315. Bilangan yang tersebut dalam Quran 25 Nabi Rasul. Jadi bilangan yang Nabi ada setengah riwayat. Jadi riwayat ni macam-macam lah. Ada yang mengatakan riwayat tidak kuat, tetapi yang ada dalam riwayatnya 124,000 orang. Yang saya buat ni sebab nak nampak bandingan. 124,000 campur dengan yang Rasulnya 313. Kalau kita ambil 313, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata mula-mula 1/4, kemudian Nabi kata lah 1/3, yang terakhir sekali umatku iaitu lah nis ahlul jannah, setengah penduduk syurga dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nak kata alhamdulillah kita. Kata kuat-kuat alhamdulillah. Sebab kita ni ramai dalam syurga insya-Allah. Kalau orang Arab, dia bila dia sebut benda ni, dia akan terus doa, Allahumma jma'na wa iyyahum fil jannah. Ya Allah, kau kumpulkan kita semua ni sebagaimana engkau kumpul kami di sini, kumpul juga kami dalam syurga nanti. Itu dia menarik bahasa orang Arab, bahasa dia, ucapan dia, kata-kata dia kebanyakannya doa. Bahasa kita bahasa tajuk. Tahu tajuk? Kalau orang dapat benda-benda baik, kita kata apa? Apa kita kata? Tahniah. Tahniah tu doa ke tajuk? Tajuk. Kalau kita pergi tempat orang mati, kita kata takziah. Apa nak takziah? Takziah tu tajuk. Mana doanya? Barulah kita kata Allahuakbarillahu. Kita kata ghafarallahu lahu, ya. Azamallahu ajrakum. Kalau kita ucap tahniah pula barakallah. Jadi itu dia panggil barulah kita doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat umat dia sebahagian setengah daripada ahli syurga, maknanya ramai sekali umat yang masuk syurga. Artinya setiap orang yang beribadat, semua aset dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara automatik amalan yang kita buat ni pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak perlu kita hantar. Nah, jadi ada setengah kita hari ni masyarakat macam kita terlepas pandang. Bila nak buat majlis apa-apa ila hadratin Nabi, hantar ke Nabi pergi. Jadi tak payah hantar. Kalau kita post lambat. Sebab tu ada orang ni kalau dia tengok, ustaz nak pergi Mekah? InsyaAllah. Kira salam ke Nabi, kata lambat. Saya pergi Mekah dulu, lepas haji baru pergi Madinah. Berapa lama nak sampai? Mungkin 40 hari baru sampai. Tak? Kenapa kita tak terus baca Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad? Sekarang sampai. Automatik. Kita nak yang cepat ke nak yang lambat? Tentulah nak yang cepat. Semua orang nak zaman express sekarang ni. Maka artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan yang kita buat, kebajikan yang kita buat secara online pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan kita hari ini, bila kita dakwah orang, ajak orang kepada kebaikan, bermakna kita telah bergerak untuk mengumpul sebanyak mungkin pahala mereka kepada kita. Menarik atau tak menarik? Hari ini semangat tak semangat nak buat kerja? Semangatlah tak? Jadi daripada situlah yang saya tengok bagaimana kita nak takwin, nak bentuk suatu keluarga bahagia. Keluarga bahagia sebagaimana kita ambil model contoh kitanya, iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni seorang isteri, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi kata ad-dunya mata', dunia ini benda-benda saja. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik benda dunia yang dimiliki oleh seorang itu, iaitulah isteri yang salihah. Jadi siapa isteri salihah? Jadi puan-puan sendirilah boleh pilih kita ni termasuk salihah ke tidak. Jangan pula jadi macam orang betul sangat tu. Nah. Jadi makcik ni anak dia nak kahwin. Dengar ada cerita. Dia kata, "Mak, saya nak kahwin." Mak dia tanya, apa ciri-ciri calon isteri awak?
Dia kata tak ada lah, yang pertama sekali perempuan, yang kedua salihah. Dia malah cakap banyak lah, kan. Mak dia habis kampung pergi cari salihah. Kebetulan tiga kampung tu tak ada budak nama salihah. Jadi, tak kawin juga kawan tu akhirnya. Ini masalah kita tak. Oh, jangan pula salihah tu bukannya nama orang. Macam apa dia ni, orang yang nak pergi solat, nak pergi solat, Nabi kata as-sakinah, alaikum bis-sakinah. Bila nak pergi solat, jalan dengan tenang. Jadi orang ni baca hadis, oh dia kata kalau nak pergi masjid kena pergi dengan sakinah. Jadi setiap kali nak pergi masjid, dia cari sakinah dulu bawa pergi masjid. Dia panggil lambat cerita. Baik, muslimat ataupun wanita, Allah Ta'ala sebut dua kategori dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita rasa kadang-kadang orang mari perli kita, Islam ni menghina wanita, oh kacau betul. Nah, sebab apa dia kata Islam hina wanita? Sebab bagi pusaka tak sama banyak. Pernah dengar atau tak kumpulan macam ni? Pernah. Anak orang Islam, tetapi mereka ini mempertikaikan undang-undang Islam, mempertikaikan hukum Islam. Dia kata Islam ni tak adil, adik-beradik satu ibu satu bapa, tapi yang laki-laki dapat dua, yang perempuan dapat satu. Dia kata ini tidak adil. Kita kata orang ni kepala tak betul. Boleh dia pertikai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata itu satu kepincangan yang sangat berat. Jadi Allah Ta'ala sebut wanita dalam Al-Quran ini ada dua kategori. Yang pertama, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah buat bandingan bagi orang wanita yang kafir. Siapa? Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Tanda Surah At-Tahrim ayat 10. Surah At-Tahrim ayat 10. Wanita yang kafir duduk dengan siapa? Duduk dengan Nabi. Suami mereka Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi dalam cerita ini menakutkan kita para muslimah. Jangan kata tak apa, saya ni isteri Pak Haji, isteri ustaz, tak, isteri orang tua orang ni lah, isteri Nabi, belum dapat jaminan. Satu lagi, satu kategori lagi, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah buat bandingan, oh apa ni, perempuan yang beriman tu siapa? Iaitulah isteri Fir'aun. Ini satu benda yang cukup ajaib. Kalau tuan-tuan nak cari benda ajaib dalam dunia, inilah contoh. Macam mana isteri Fir'aun boleh beriman? Fir'aun beri kepada kemewahannya dengan istananya dengan cukup lengkap, dengan akuan mengaku jadi Tuhannya, macam-macam, tapi isteri dia tak pakai. Maka daripada sinilah kita kena ambil kira bahawa hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang selalu pergi kuliah, sama ada ibu, bapa, selalu pergi kuliah. Pergi tak pergi kuliah kita? Pergi. Kelas pergi. Tapi pernah tak bawa anak-anak pergi kuliah? Nah, anak-anak bawa tak bawa? Oh saya, wah leceh lah buat budak-budak ni. Nah, kita lepas kuliah ni nak pergi pasar lagi, nak pergi sana sini. Akhir sekali ibunya pergi belajar, anak-anak dibiarkan berguru dengan maha guru besar di rumah. Siapa dia maha guru besar? Hah? Macam-macam lah. Dulu televisyen, sekarang ni handphone mak adalah guru dia nya. Nah, jadi macam-macam alat yang ada hari ni yang menyebabkan anak perhati tengok. Bukan di sini sajalah, di mana-mana tempat yang kita pergi, dia ada putus, dia panggil putus keturunan. Mak ayah ikut program kita dengan usrahnya, dengan dakwahnya, dengan apa, tapi anak-anak tak ikut. Kenapa? Sebab kita duk main, ah budak-budak lah buat menyusah, buat serabut, ya bawa pergi. Akhir sekali anak kita tak kenal tempat di mana kita belajar. Bila ayah tak ada, saya dengar ayah kat
saya dengar dulu ayah cakap buat gitu gini. Tapi oleh kerana anak tidak masuk dalam pendidikan, tidak masuk di dalam tarbiyah, maka mereka akan terbiar. Ambillah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tanda doa dia, di antara doa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini mendirikan solat dan zuriat aku. Betul? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu aku daripada berhala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama bahawa Nabi Ibrahim AS itu nabi yang sangat peka dengan keluarga. Nabi lain peka, tapi Ibrahim contoh kepekaan dia kepada keluarga. Bila dia berdoa, ij'alni muqimas salah wa min zurriyati, ya Allah, jadikan aku mendirikan solat dan zuriat aku. Kita bila kita doa, jangan doa untuk kita seorang. Ya Allah, jadikan aku, anak-anakku, cucu-cicit dan zuriatku orang-orang yang soleh, orang yang menjaga solat, orang yang menjaga akhlak sebut. Satu lagi doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Ini dia panggil doa menjaga akidah. Tuan-tuan dan juga puan-puan muslimat sekalian, hari ini banyak tak banyak gejala-gejala yang kita dengar. Banyak sekali. Anak orang itu terjebak dengan benda ni. Hak ni terjebak dengan ajaran sesat. Hak ni terjebak dengan Syiah. Yang ni terjebak dengan liberal. Macam-macam mazhab yang ada atas dunia hari ini. Jadi, tak rasa cemas ke kita? Ibrahim berapa ribu tahun dulu telah berdoa, jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Sebab apa? Sebab kebimbangan Ibrahim ini menunjukkan ada asasnya, sebagaimana telah berlaku pada Nabi sebelum dia, Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-dua isteri mereka ini kafir. Anak Nabi Nuh, ada setengah ahli tafsir mengatakan anak dia itu nama Kan'an. Tanda nama apa anak Nabi Nuh? Kan'an. Jangan bubuh nama Muhammad Kan'an. Dia kata, siapa ni? Anak Nabi Nuh yang tak mau naik bahtera. Waktu Nabi Nuh AS tengok air dah naik, Nabi Nuh panggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hey anak, naik, jangan duduk sekali dengan puak kapi tu. Anak dia kata apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa abah, saya akan lari ke bukit yang paling tinggi sekali, yang menyelamatkan saya daripada air. Nuh kata, la'asimal yaum. Tak ada siapa boleh selamat hari ini kecuali yang duduk atas nak kapal aku ni. Tak naik juga. Bila selesai daripada taufan, daripada banjir besar, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, inna bani min ahli, ya Rabbi, anak aku tu daripada keluargaku, anak aku daripada keluargaku. Allah kata apa? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, dia bukan daripada keluargamu. Keturunanmu betul sebab lahir daripada perkahwinan, tetapi dari sudut keluarga kita bermakna orang yang ikut ajaran kita, orang yang ikut agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, orang yang patuh kepada syariat yang dibawa, itulah yang dinamakan keluarga yang sebenar. Jadi kalau kita hari ini duduk dalam keluarga tapi tidak menjaga keluarga, bermakna kita telah menjadi satu kepincangan yang besar di dalam masyarakat. Kita tengok bagaimanakah wanita itu hebat. Jadi kita dah tengok dalam Al-Quran tadi bagaimana Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam menjaga anak cucu mereka. Jadi kita kata bagaimana wanita itu hebat. Semua orang nak jadi hebat belaka tak? Maka bila, sebab nak hebat lah, kita tengok kedai-kedai butik, kedai berapa nama kosmetik ni, saya tak nak sebut nama syarikat orang, nanti marah dia tak. Kedai-kedai makanan sunnah tu, oh laku belaka. Mahal-mahal pula tu, sanggup beli kita. Sebab nak jadi orang hebat. Betulkah kita jadi orang hebat di situ? Ya. Jawab dia, bagaimana melahirkan wanita hebat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita hebat di dunia, sekejap je.
Kejap ke tidak? Semalam, malam semalam tu saya belajar baca akhir kitab. Kitab tasawuf yang diberi nama kitab Bimbingan Mukmin. Dalam bab yang terakhir dia kata apa? Kitabu Fadli Zikril Maut. Kitab kelebihan mengingati mati. Kita ni bila kita ingat ke mati, kita nak macam mana nak motivasi supaya kita ingat ke mati? Ada setengah orang ni tak mau ingat ke mati. Kalau ingat ke mati, dia kata kita jadi lemah, tak nak buat kerja, tak semangat lah. Kita kata bila kita ingat mati, barulah kita semangat. Betul ke tidak? Kau kalau ingat mati di lembek selalu. Tu mazhab tanah kubur lagi tu. Nah. Tengok cerita tanah kubur kuat sangat, oh jadi masalah. Saya kata tanah kubur ni mufti pun tegur dah. Cerita tanah kubur ni banyak khurafat yang pelik-pelik. Kalau anak tengok tak usah tengok, tak percaya. Apa dia mesti balasan selalu atas dunia. Kenapa kita nak jatuh hukum terus pada orang? Kita kalau boleh macam itulah. Oh dia tu khianat dengan aku deh. Kita doa biar pecah perut selalu. Nah, macam mati katak kata orang, pecah perut. Nah, tak ada. Kita doakan mereka supaya meninggalkan perbuatan maksiat itu. Jangan buat begitu. Jadi wanita bukan mudah untuk ke syurga sebab banyak halangan. Tapi jangan berhenti setakat itu. Namun tidak susah untuk menjadi penghuni syurga. Nah, jadi kita kata Allah, susahlah wanita ni nak jadi ahli syurga, payah lah. Siapa dia kata payah? Kita yang memayahkan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Apabila seorang perempuan mendirikan solat 5 waktu. Tengok hadis ni. Ambil gambar dia ni. Ya, pasal lepas ni akan timbul mari hadis yang pihak orang suami suka sangat menggunakan dia. Iza salatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan itu solat, jaga solat 5 waktu. Hari ni kita jaga tak jaga solat kita? Alhamdulillah, yang jaga tu jagalah. Dan Allah SWT, ini dipanggil keindahan Islam. Dalam keindahan Islam, Allah kata apa? Dia tidak beri syariat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka, tidak disyariatkan, tidak diberatkan orang wanita kena pergi solat Jumaat. Kalau wanita pergi Jumaat, dia kena bawa anak dia. Kan? Oh tak apa, anak kita tinggal kat bibi. Eh, bibi pun kena pergi solat juga. Akhir sekali, masjid satu kampung, dia kena besar 3 kali dabar lagi. Khas untuk wanita, anak-anak dan bibi di situ. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala Maha Kaya, dia ringkaskan. Tak payah pergi Jumaat. Solat Jumaat, pilihan. Nak pergi, baik. Tak nak pergi pun tidak jadi masalah. Yang pertama, wa sawmat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadannya. Alhamdulillah. Bulan Ramadan pun ni selesai puasa kita. Selesai. Qadha dah. Oh, dia kata confuse ustaz. Nak qadha dulu ke? Nak puasa 6 dulu. Betul tak? Jangan bimbanglah, puasa 6 kita tinggal berapa hari lagi lagi. Berapa hari lagi tinggal? Ada orang kata 6 hari lagi. Jadi 6 hari lagi pula puasa 6. Lepas Ramadan, lepas Syawal pun 6 hari juga lagi. Kemudian menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Ini yang kita bagi wanita letak di situ. Menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, yang keempat, taat kepada suami. Maknanya huraian dia panjanglah. Nak jaga kehormatan diri itu maksudnya tidaklah duduk dalam keadaan suasana yang tidak baik dengan pakaian yang menutup auratnya. Kemudian taat kepada suami dalam perkara yang baik. Tapi kalau suami suruh buat benda tak baik, jangan. Saya pernah jumpa seorang suami yang pelik. Orang ni dia pergi kerja, saya tak nak namakan syarikat lah, dia kerja di Arab Saudi. Arab Saudi ni terkenal dengan wanita dia pakai purdah, pakai hijab. Patutnya isteri dia bila duduk sana, dia pakailah tudung. Kalau tak nak pakai tutup muka, pakai tudung, ini peluang untuk berubah. Si pekerja ni agaknya dapat hidayah lah dia ni, insyaAllah. Tapi waktu yang saya jumpa tu belum lagi dapat. Dia kata saya tak benar isteri saya pakai tudung. Jadi isteri dia macam orang putih. Dia pakai baju hitam, abayah kat bawah, atas kepala tak tudung. Itu orang putih. Di Arab ni kalau orang putih, orang bukan Islam, dia tak paksa tudung. Dia boleh pakai macam tu. Jadi isteri dia pun bertaraf orang putih juga.
Bila orang tanya dia, "Eh, ya akhi, suruhlah bertudung." Dia kata, "No. Tak mau." Oh, ada juga suami lah gitu. Dia kata sebab dia suka tengok orang perempuan, jadi kenapa isteri dia tak boleh orang tengok? Ush, dia punya mazhab apa tak tahu. Ha. Jadi kita kata kalau suami macam ni, kena taat ke tak? Kena juga? Lah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata kalau suami suruh pakai baju pelik-pelik, pakai pakaian tak untuk aurat, apa ni, pergaulan yang tidak terkawal, pergi sana, lah, kita mengatakan tidak, minta maaf, saya taat kepada awak abang, saya taat kepada awak dalam perkara ma'ruf, perkara yang baik. Apa kita dapat? Maka dia akan disuruh memasuki pintu syurga di mana-mana, melalui mana-mana pintu yang dia sukai. Subhanallah. Tadkhulul jannata bi ayyi babin syaa. Orang perempuan itu disuruh masuk dalam syurga mana-mana pintu yang dia nak. Seronok tak seronok kita? Kalau tengok pada hadis ni, payah ke mudah masuk syurga? Payah ke mudah? Rasa ada harapan ke tidak? Alhamdulillah kata. Tengok sini nampak senang je, tak nak masuk dah. Apa yang kita payah? Jangan kata orang perempuan ni macam-macam lah. Ada suami ni bila dia kelahi dengan isteri, dia sebut hadis ni. Dia kata, aku tengok hadisnya Nabi kita tengok, orang perempuan masuk Nabi kita tengok neraka, ramai orang perempuan dalam neraka. Dia pun mengguna hadis itulah. Oh, dia kata awak ni cakap, suka jawab mulut, suka ini, suka ni, patutlah Nabi kata ramai dalam neraka. Oh, boleh hadis tu kita pun senyap, tak jawab apa dah. Baik. Dalam ciri-ciri wanita yang salihah, Allah Ta'ala sebut dalam surah, tengok tanda-tanda surah ni, surah Al-Ahzab ayat 35. Tanda dah? Tulis Al-Ahzab ayat 35. Sebab saya nak nanti balik rumah malam nanti, buka Quran, buka mushaf, saya mau balik ayat ini. Para muslimat boleh tengok ayat ini, dia panggil ayat ibadat khas. Ibadat khas. Pasal tu Allah Ta'ala pisah di antara laki-laki dengan perempuan. Jarang. Biasa dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Termasuklah wanita yang beriman. Tapi dalam ayat ini Allah pisahkan. Innal muslimina wal muslimat. Tanda nombor satu. Wal mu'minina wal mu'minat. Wal qanitin wal qanitat. Was sadiqin was sadiqat. Was sabirina was sabirat. Wal khashi'ina wal khashi'at. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Was sha'imina was sha'imat. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Waz zakirina Allah katsiran waz zakirat. Berapa sifat ada? Tak hitung, lupa. Berapa? 10 sifat. Apa mereka dapat? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka kita tengok di sini Allah SWT letak kepada kita 10 perkara. 10 perkara ini disebut satu-satu, wanita dan laki-laki. Sebab apa disebut? Maka di situlah para ulama mengatakan ibadat yang khusus, yang ini tak boleh campur. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Artinya muslimin dia beriman, maka dia Islam. Muslimat dia Islam, mukminat sifat. Kemudian al-qanitin, perempuan yang laki-laki yang taat dan perempuan yang taat sampai kepada akhirnya. Artinya ini dia panggil ibadat khususiah. Hak peribadi seseorang. Tak boleh wakil dengan orang lain, tak boleh campur dengan orang lain. Tak kata saya tak apa, tak baca Quran pun, suami saya 3 juzuk sehari baca. Boleh? Tak apa saya tak sedekah pun, suami saya sedekah banyak dah. Tak apa saya tak pergi kuliah pun, suami pergi. Kita mengatakan tidak. Ayat Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita satu-satu. Maka tengok perempuan, perempuan, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Laki-laki apa ni, perempuan yang merendah diri kepada Allah, laki-laki yang perempuan. Jadi perempuan yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang jaga kehormatan diri, dan laki-laki
Maka semua perbezaan-perbezaan itu menunjukkan bahawa setiap orang mesti beribadat seperti itu. Jadi akhir sekali Allah Ta'ala kata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan dan pahala yang besar. Baik, kita pergi kepada perbezaan peranan laki-laki dan peranan wanita dalam keluarga. Kita pun kadang-kadang tak tahu nak kata apa sebenarnya tugas suami dan apa tugas isteri. Tugas suami daripada belum kahwin lagi, ini kata tahulah, suami pun tak ada hari ini. Kalau kita banyak cakap hadiah pun dia tak dengar juga. Baik, kita tunggu dia datang baru kita buka tajuk ni. Tugas suami patutnya daripada awal. Pernah tak dengar cerita seorang bapa dakwa anak dia tak dengar kata kepada Sayyidina Umar? Dengar sedap ceritanya. Orang ni pergi, dia kata, ya Sayyidina Umar, ya Khalifah, saya nak dakwa, anak saya tak dengar kata. Anak dia tak dengar kata. Umar kata, bawa anak mari sini. Tak adil kalau saya jatuh hukum tanpa ada orang yang didakwa. Maka bawa anak dia mari. Bila anak dia mari, Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu derhaka kepada ayah? Anak dia kata, ya Khalifah, ya Khalifah, wahai Sayyidina Umar, saya nak tanya, sebelum saya jawab dakwaan ini, saya nak tanya dulu kepada Khalifah, apakah tanggungjawab bapa terhadap anak? Apa tanggungjawab bapa terhadap anak? Sayyidina Umar kata, yang pertama sekali, tanggungjawab bapa itu memilih ibu untuk anak dia itu orang yang baik. Lagi, bila dapat anak, maka namakan anak itu dengan nama yang baik. Lagi, dia kena didik anak tu, ajar Quran, ajar solat, bagi nafkah. Ada beberapa perkara. Akhir sekali anak dia kata, wahai Khalifah, ayah saya tak buat belaka. Hak disebut tadi, dia jumpa mak saya ni entah di mana. Tiba-tiba dia jumpa dengan orang perempuan ni, maka kahwin. Bila saya lahir, dia letak nama pula, nama yang pelik. Jadi akhir sekali Sayyidina Umar kata apa? Ya Yahya Rajul, hai bapa yang dakwa anak ni, kamu menderhaka kepada anak sebelum anak derhaka kepada kamu. Sebab bapa ini tidak bertanggungjawab, tidak beri kepada anak dia didikan yang sepatutnya diberi, maka dia kata mu derhaka pada anak sebelum anak derhaka pada kamu. Jadi hari ini para jemaah, kita kadang-kadang banyak kita menangis. Ya, telefon ustaz, ustaz, tolonglah motivasi sikit, anak saya tak dengar kata. Saya bukan nak membela anak-anak, kita semua ni anak-anak. Walaupun kita sudah tua, tapi kita masih anak. Sehingga ada dalam asar katakan, la yazalur rajulu tiflan ma damatil ummu hayyan. Seorang itu dianggap kanak-kanak selagi mak dia masih hidup. Selagi mak dia masih hidup. Jadi orang ni bila mak dia masih hidup, bermakna kita tu masih lagi kanak-kanak. Kita sekarang ni kalau tengok, ini dipanggil ilmu muhasabah. Bila kita tengok anak kita buat tak dengar kata dengan kita, tak hirau, kita cuba muhasabah. Jangan marah anak, bahasa anak tak reti, bahasa anak, bahasa anak apa ni, tak reti ajar, kurang ajar dan sebagainya. Lah, kita kena murajaah balik, kita dengan mak macam mana. Pasal itulah, bila balik kepada tajuk, kita dengan mak kita macam mana, maka boleh jadi sebelum kita menangis terhadap perilaku anak kepada kita, kita menangis dulu perbuatan kita kepada ibu bapa. Letak situ dulu, mana kesalah aku dulu. Jadi banyakkanlah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, mana-mana kesalahan yang aku buat, suami aku buat kepada dua ibu bapa kami, janganlah jadikan dia sebagai balasan anak kepada kita. Ingat doa tu, tulis doa waktu kita munajat kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, janganlah engkau jadikan kesalahan saya dan suami saya terhadap ibu bapa kami dibalas oleh anak-anak kami. Jangan. Sebab inilah di antara hadis Nabi SAW kata, tidak ada dosa
yang patut disegerakan balasan atas dunia ini selain daripada dosa anak-anak terhadap ibu bapa. Yu'ajjilullahu al-'uqubah. Allah Taala segerakan balasan kepada orang. Maka kita mengatakan baiklah, di sini perbezaan peranan laki-laki dan juga wanita dalam keluarga. Jadi setiap orang ada peranannya tersendiri, iaitulah dia panggil ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, orang laki-laki ada kuasa di atas perempuan. Orang laki-laki ada kuasa dia ke atas perempuan, dia panggil kuasa memutuskan. Bukan makna tak boleh mesyuarat dengan isteri. Ya, ingat ada satu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kepada Nabi 11 orang wanita di zaman jahiliah. Pernah dengar cerita ni? Sedap juga cerita tak? Nanti malam ni balik cerita dengan suami. Tahu dia nak dengar ke tak? Ya, rasa tak dengar, dia buka WhatsApp dia yang pakai senyap gitu ya. Nah, hadis ni dalam Bukhari. Maknanya cerita tu, peristiwa tu sahih berlaku dalam Bukhari. Satu malam Sayyidah Aisyah cerita kepada Nabi peristiwa 11 orang wanita berkumpul. Macam kita jugalah buat kelab wanita ni. Kita berkumpul ramai-ramai untuk apa? Dia kata, ketua dia kata, malam ni setiap orang menceritakan hal suami dia. Jangan sembunyi. Adalah orang ni kata, suami saya ni macam laki jang di atas bukit, melompat sana sini. Jadi dia, maknanya suami dia tu terlalu kurus. Ada orang ni pula kata suami dia tu macam arnab. Ada, maknanya banyak makan dia. Ada orang macam-macam cerita. Nak habis sebelah orang Nabi kita dengar ya. Akhir sekali seorang satu cerita, nama dia Ummu Zara. Ummu Zara ni dia kahwin dengan Abu Zara. Abu Zara ni beri kemewahan kepada dia. Segala-gala kemewahan. Tiba-tiba satu hari Abu Zara jumpa dengan seorang kanak-kanak, duduk dengan mak dia. Dia berkenan kepada orang perempuan tu, dia cerai Ummu Zara, kahwin dengan kawan tu. Bila habis cerita tu, Nabi senyum. Nabi kata, aku dengan saya dengan awak ya Aisyah sepertilah Abu Zara dengan Ummu Zara, mana baik. Tetapi dia cerai, aku tak cerai. Apa yang kita nak ambil moral daripada cerita ni, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peranan sekali-sekala dia dengar celoteh isteri dia. Wadah, kalau kita nak cerita, bila kita baca cerita tu, berapa dia faedah ni. Nah, tapi ulama hadis ambil cerita ni buat kitab besar-besar. Cerita faedah daripada hadis Ummu Zara yang dicerita oleh Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau rasa nak dengar cerita ni panjang, tengok dalam YouTube. Tu dalam kertas tu ada website saya, cari YouTube Abu Anas, tajuk dia Ummu Zara. Kita dah cerita panjang dalam tu. Kalau saya nak cerita sini pula, banyak lagi benda lain yang kita nak cerita. Mungkin di akhir perbincangan nanti saya buka peluang untuk soalan-soalan dan juga jawapan yang banyak. Jadi peranan suami ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Orang perempuan, orang laki-laki, walaupun mereka ini ketua keluarga, tapi mereka juga perlu kepada berperanan supaya mendengar nasihat daripada isteri dan juga mendengar pandangan-pandangan daripada isteri. Hari ini ada orang mendakwa nak ambil persamaan. Persamaan dengan apa? Persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Boleh ke tak boleh? Sudah ada tu. Tengok dalam gambar tu. Makcik tu jadi imam. Makmu dia semua laki-laki dan perempuan. Capur sekali. Jadi mak imam. Kalau kita ada sini mak imam pun ramai juga. Ustazah-ustazah boleh jadi imam tak? Jadi senang. Suami pergi duduk kat rumah jaga anak, kita kata. Itu dia panggil terbalik. Jadi kita tak naklah. Cuma bila sebut tentang peranan, permainan masyarakat jadi masalah. Sekali-sekala kalau kita suruh suami pergi jemur kain, agak-agaknya menjadi bualan ke tidak jiran-jiran sebelah. Jemur kain dia tu pelik-pelik. Takut suami gitu mah nah. Dia tak tahu. Bukan takut suami, itu dia panggil menyayangi. Suami yang sayang membantu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Nabi kita di rumah dia buat apa? Dia buat kerja-kerja rumah, membantu isteri dia. Walha rumah Nabi ni besar mana agak-agak? Besar mana rumah Nabi?
Macam rumah kita banglo 5 bilik. Lah. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atap dia tak payah beli penyapu. Yang nak jolok buka sarang laba-laba tak perlu. Kata di para sahabat, para ulama yang mengkaji sejarah ni, dia kata rumah Nabi kita naik angkat tangan kena ke atap. Sampai ke atap dia tu dengan tak jolok dengan tangan. Rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha muat 3 buah kubur. Bersama ada 3 buah kubur. Dengan dapur kita berasa besar dapur rumah kita. Kan? Itu rumah Rasulullah, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih lagi buat kerja membantu isteri dia di rumah. Cuma tak dia tak ceritalah apa dia Nabi kita sapu rumah ke apa. Yang pentingnya kita hari ni kalau suami tolong isteri banyak benda. Ni tak dia naik basikal pergi sampai 50 km. Tak, balik-balik dak masjid depan rumah dia 50 langkah tak pergi. Itu masalah kita. Jadi walahunna mislul azi alih nabil ma'ruf, para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajipan. Jangan kata ini. Hari ni orang duk viral tentang tanggungjawab isteri. Tak, dia kata betul ke ada orang tanya. Lepas ni jangan tanya soalan ni. Saya jawab dah ni. Dia kata ada orang kata tanggungjawab masak ni bukan tanggungjawab isteri. Tak. Oh, patutnya suami kena masak. Kalau lagu ni sama-sama tak makan lah jawab dia ni. Nah, itu dia panggil kita jangan ada dalam kitab fiqah. Maknanya suami tu kena menyediakan. Manakala dia tak boleh masak sendiri, dia kena lak beri orang gaji, bibi apa yang boleh membantu isteri dia. Tapi kita sebagai seorang manusia yang mempunyai tanggungjawab, yang kita nak ambil pahala, kita kena ingat. Ibu masak untuk anak-anak. Isteri masak untuk suami. Semuanya dapat pahala. Suami bawa balik makanan untuk keluarga dia dapat pahala. Sehingga Nabi kata hatta matadahu fi imraatika sadaqah. Makanan yang suami letak dalam mulut isteri dia tu itu juga dikira sedekah. Jangan kita rasa oh payahlah lah macam ni dak. Lah tidak. Jadi ciri-ciri wanita salihah apa? Tanda. Nah, yang pertama sekali seorang wanita yang menjaga hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Apa dia hubungan Allah Azza wa Jalla? Yang pertama sekali kita kena jaga dari sudut akidah. Saya bimbang hari ini para jemaah. Bimbang tengok kepada banyak sangat ni bomoh-bomoh yang bawa masuk cerita-cerita. Kalau semua penyakit dalam kita ni dikaitkan dengan jin, dengan syaitan, dengan saka, benda tu benda ni yang akhir sekali kita percaya. Oh, awak ni sakit ni ada saka ni, hok tok nenek awak dulu berkawan dengan jin. Kita pun duk mikir nenek laki-laki ke nenek perempuan. Maknanya akhirnya kita membuat tuduhan kepada mak ayah kita. Subhanallah, dekat bulan Ramadan ramai datang. Biasalah ustaz-ustaz kita, tok lebay kita kampung ni, dia suka ambil terima bayaran fidyah. Pernah dengar bayaran fidyah? Ada video solat, ada video puasa. Mari ni anak ni, anak nak tunjuk baik. Dia kata, ustaz, saya nak bayar video mak saya. Kita tanya balik, mak awak tinggal apa? Takut-takutlah zaman muda dulu dia tak puasa, dia tak solat. Kata, subhanallah, siapa dia lantik awak mari sini membuat tuduhan pada mak ayah? Nampak baik tak? Nampak baik. Tapi kita tuduh tak tuduh ayah, mak ayah kita? Tuduh tu. Boleh jadi mak saya dulu tak solat, jadi saya nak mari bayar. Ha, sedap ayatnya. Kita kata tidak. Siapa dia ayah awak? Dia sebut fulan. Mak fulan. Dah pergi haji? Dah. Dah solat? Dah. Habis kenapa awak? Ini dia panggil bahasa-bahasa yang diguna oleh anak-anak sekarang ni nak tunjuk dia tu baik, tapi buat tuduhan kepada ibu bapa. Ini bahaya. Dari dalam masalah ibadat, kita kena jaga. Dalam masalah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, jangan duduk mudah percaya dengan bomoh-bomoh yang ada. Jadi orang perempuan di antara orang yang banyak pergi tempat bomoh. Saya ni sakit. Satu tuan-tuan boleh tengok dalam website saya, nama dia Pengalaman Dr. Khalid Al-Jubair. Tulis nama tajuk. Pengalaman Dr. Khalid Al-Jubair. Seorang doktor pakar bedah. Tapi dia jadi pendakwah. Dia punya janggut dia cakap ni. Janggut saya ni tak kira ni. Sampai ke dada janggut. Mana? Tapi doktor pakar. Dia kata, dengar ni cerita
cerita makcik ni. Makcik ni mari berjalan begini, goyang jalan. Suami dia pimpin. Dia kata, ya doktor, tengok isteri saya ni sakit. Doktor kata, duduk. Doktor biasalah, orang psikologi. Duduk-duduk makcik, ambil kerusi, letak duduk. Pertama sekali doktor tak tanya dia sakit apa. Dia kalau tanya, habis, sakit belakang. Sakit, tak boleh nak jawab dah. Kepala, kaki, sakit belakang. Kira paket, sakit dah dia tu. Dia nak suruh doktor endorse dia tu, sakit. Bila sakit, biasanya mazhab orang sakit ni dia semayang ke tak semayang? Ini masalah kita. Cuba pergi melawat di hospital. Alhamdulillah, ana banyak membantu pihak doktor perubatan. Di bawah satu tajuk, dia panggil HMI, Hospital Mesra Ibadat. Sudah ada, mungkin jadi pihak jabatan mufti sudah ada deal dengan pihak hospital. Hospital Mesra Ibadat ni penting sebab kita boleh pergi tengok orang-orang duduk dalam hospital yang tak salat. Boleh katakan majoriti tak salat. Bila tanya dia kenapa tak salat, sakit. Saya kata, saya tak jumpa lagi dalam mana-mana kitab hadis ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, orang sakit tak payah salat. Ada? Tak ada. Baik. Makcik ni bila doktor tanya, awak solat ke tak? Oh, sakit. Oh, sakit. Mana tak jawab dah, tak solat lah tu. Kesimpulannya tak solat. Awak baca zikir. Jadi semua jawapan dia, sakit belakang. Tak boleh. Zikir tak baca, solat pun tidak. Kejadiannya serabut, orang panggil stres. Akhir sekali doktor ni bagi motivasi. Yang pertama sekali, balik, mandi baik-baik, solat bertaubat kepada Allah Taala, beristighfar dan mulakan solat. Kemudian dia bagilah zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, ajar. Dan panjanglah cerita dia, akhir sekali ubat tak bagi, memang tak ada ubat. Dia kata 2 minggu lagi mari jumpa balik saya. Kalau tak cukup juga dengan yang saya beri ni, barulah kita injek. Oh, dia semangat ni. Pasal dia nak ke injek tu. Nak suruh nampak dia sakit, balik. Bila balik, suami dia kontrol. Suruh solat, suruh jaga zikir, suruh apa suruh ni. Lepas 2 minggu, mari jalan jumpa balik Dr. Khalid, kata berjalan macam manusia biasa, langsung tak ada sakit. Rupanya orang ni bukan sakit, tapi sakit jiwa. Jadi ramai, kalau kita pergi melawat orang-orang sakit ni, nampak sakit, lembek tu, tanya masalah ibadat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ada zikir? Zikir tak sahaja yang pelik-pelik, bawa yang kertas saya bagi tu. Dapat dah kertas tadi? Zikir 4 kalimah. Nanti lepas ni kita ijazah zikir tu. Nak ijazah ke tak? Kita bagi, dia panggil zikir bersanad. Ada sanad, ada ijazah. Tapi kalau terima ijazah ni, kena amal lah. Kalau tak amal, bahaya. Anda kata, apa bahaya ustaz? Kalau bahaya tak nak. Bahayanya, rugilah, tak dapat pahala. Itu ya, tak ada bahaya. Tidak kata, jangan pula macam bahagian daripada fahaman orang tu. Kalau tak buat agak, dia jadi gila lah. Kita kata tak ada lah. Baik. Yang pertama sekali, wanita yang salihah menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jadi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla sama ada melalui ibadat-ibadat, puasa, zakat, haji dan juga zikir yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitulah zikir pada waktu pagi, jangan lupa. Zikir pada waktu petang, jangan lupa. Kemudian kita juga pergi kepada keamanan keluarga, menjamin keamanan masyarakat. Maknanya di antara ciri-ciri yang kita kena ada, iaitulah bentuklah keluarga yang berbahagia dengan anak-anak dan juga dengan suami yang kita ada, supaya kita duduk di bawah kategori orang-orang yang berbahagia. Tengok di antara ayat, ciri-ciri yang kedua, iaitulah isteri yang salihah itu apabila dia bersifat mawaddatan, ada sifat kasih sayang. Kalau kita baca dalam buku-buku, bagaimana nak mencari kasih sayang di antara suami dengan isteri, kasih sayang di antara ibu bapa. Ayat ini cukup pelik, tanda ayat surah Ar-Rum ayat 20. Allah Taala sebut dalam ayat ini, wa min ayatihi an khalaqa lakum min turab.
Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Allah jadikan kamu daripada tanah. Summa idza antum basharun tantashirun, kemudian jadi manusia yang bertebaran di atas muka bumi ramai. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Allah jadikan daripada kamu itu azwaj, suami isteri. Untuk apa suami isteri? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang balik kepada dia. Jadi isteri bila nak balik rumah ingat ke suami, tenang. Tengok dalam ayat Quran ni, tanda ayat ni pelik sikit. Tuhan kata, Tuhan tak kata litaskunu ma'ha, supaya kamu duduk dengan dia. Berbeza tak berbeza? Ada berapa ramai orang duduk, orang duduk dengan keluarga, duduk dengan suami, tapi tidak duduk bersama suami. Itu beza. Saya duduk sekali dengan dia, tapi bercakap pun tak. Tidur bilik lain-lain. Nah, kalau tidur sekali pun, orang panggil hati, bantah apa ni, bantah lain-lain. Nah, itu dia panggil tidak bahagia. Jadi Allah telah sebut litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang nak balik. Jangan pula ada setengah suami itu kalau balik, anak tengok ayah masuk pagar, kereta masuk pagar tu, semua menikuh belakang dah. Yang tengah duduk bermain pun larinya, macam bapak balik ni, macam satu bala balik pula. Kita kata itu bukan bapak. Sebab itulah bila kita letih setara mana masuk dalam pejabat, kalau balik anak mari nak salam, salam dulu, gosok kepala. Ingat ada kan, ada satu motivasi, tanda motivasi ni, ibu bapa kena cium anak empat tempat. Ingat, ini kena buat ni, dia panggil motivasi ni. Empat tempat, tak kira lah anak kecil ke besar, kita cium dia. Yang pertama dia panggil cium atas kepala. Cium atas kepala ni, ubur-ubur ni, cium sini. Itu dia panggil Qublatul Fakhr, tanda kita berbangga dengan anak kita. Mana kalau kita bangga anak kita dapat 5A, anak awak balik tengok, oh cemerlangnya kepeperiksaan, kita cium atas kepala dia. Dia terpanggil, dia panggil Qublatul Fakhri, ciuman tanda bangga. Bangga sebab anak kita menjadi manusia yang utama. Kemudian kalau kita tengok anak kita buat benda baik, kita redha dengan dia, kita suka dengan dia, nak cium kat mana? Cium di dahi. Pegang dia, cium kat dahi. Itu tanda dia panggil ciuman al-redha, tanda redha. Kemudian yang ketiga, Qublatus syauq wal hanin, cium tanda rindu kasih kepada anak, kita cium di pipi. Cium di pipi. Kemudian yang keempat, cium tangan. Cium tangan ni dipanggil tanda kasih dan sayang. Macam mana cium tangan? Mana kita pegang tangan anak kita tu, angkat tak sini. Pegang tangan, cium ni tangannya. Hari ni cuba perhati tengok. Saya nak suruh mak-mak ni perhati. Budaya sekarang ni, anak-anak cium tak cium tangan? Dia cium ke dia hatuk kepala? Hah? Dia cium apa? Cium apa? Hah? Dia cium dengan dahi. Itu bukan cium, itu dia panggil hatuk kepala. Lah. Dahi itu orang sujud, bukan cium. Ah, ini kena betul channel. Kalau ajar, kalau nak suruh anak nak cium tangan mak, suruh dia cium dengan hidung dia. Biar dia tahu mak pakai apa hari ni. Jadi hari ni jadi trend satu budaya. Saya pun kadang-kadang sukar. Bila kita nak makan, pasal makan dengan sudu. Takkan setiap kali orang cium, kita tarik tangan, susah. Jadi bila orang cium, kita baru sudah makan nasi dah. Kalau orang Kelantan pula makan budu, ay, berat kena. Allah, waktu ustaz makan apa ni? Nah, ini kalau makan dengan sudu, kata, ada orang tanya, kenapa ustaz makan dengan sudu? Kata, saya siang ke budak-budak mari duduk cium. Tapi asasnya, ciuman tu mesti dengan hidung. Kalau mari hatuk kepala, itu dia panggil hatuk kepala. Itu budaya hari ni salah. Banyak orang Arab mari melawat tempat kita. Bila anak kita cium dengan dahi, dia kata lak, dia marah. Cium dengan dahi itu mana sujud. Kan anggota sujudnya apa? Dahi. Kalau cium, orang tak cium dengan dahi, cium dengan hidung. Jadi betul balik. Kalau anak nak cium, tengok dia cium dengan apa. Kalau cium dengan dahi, betul balik macam mana. Dia panggil empat tempat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Fatimah datang, Nabi kita bangun dan dia cium dahi anak dia. Itu dia panggil empat tempat ciuman, Qublatul Al-Hub. Jadi kalau kita
Ingat, yang pertama tadi atas kepala, ciuman apa tu? Kebanggaan. Al-Fakhr. Kemudian kita cium tanda redha di mana? Di dahi. Cium tanda orang panggil rindu kepada anak ni, kat mana? Di pipi. Kemudian bila kita sayang, kasih kita, kita cium tangan dia. Pegang tangan, cium. Satu tempat, ini khas untuk ibu saja. Minta maaf dah. Cium di mulut. Ha, itu tak boleh. Kecuali abang dengan adik je boleh. Anak-anak tak boleh cium di mulut. Ha, dia panggil qublatul fam li zaujaini faqat. Cium di mulut itu untuk suami isteri saja. Jadi kalau anak, ada tengah anak dia jangan. Kadang-kadang anak dia tengok mak ayah dia cium dengan mulut, dia cium juga lah. Kena ajar itu salah. Itu untuk ibu je boleh. Ibu dengan abah aja dah. Abi dengan ummi, yang lain-lain jangan buat. Ha, dia kena betul. Kemudian dia ada 5 tempat kita kena gosok anak kita. Ha, jadi kalau kita tengok anak kita ni nampak macam tak tenang sikit kan. Ha, kita gosok di tengkuk. Sini. Gosok di tengkuk. Pegang atas tengkuk dia gosok. Kalau kita boleh baca lagi, kita bacalah. Baca dengan baca selawat, baca bacaan bebaslah. Baca zikir-zikir kita tiup lagi-lagi cantik. Ha, itu dia panggil yang tempat yang pertama di sini. Kemudian kalau kita anak kita bangga dengan anak kita dapat apa-apa tadi, kita gosok atas kepala dia. Kalau kita tak nak cium, kita gosok atas kepala. Sama jugalah. Kemudian di dahi gosok, kemudian kita gosok tangan. Tangan ini untuk anak yang tak tenang. Kalau anak tak tenang, contohnya dia mari menggigil takut apa kena kejar ke kelahi ke dia, kita pegang tangan gosok. Gosok tangan dia. Itu dia panggil gosok ketenangan. Kemudian kalau anak tu nakal. Nakal, tak dengar kata, nak buat benda tak baik, itu gosok di dada. Gosok di sini. Gosok sambil-sambil kita selawat baca. Itu dia panggil minta supaya Allah Taala beri kepada dia jangan jadi nakal. Ha, ini dia panggil 5 tempat gosok dan 4 tempat cium. Ha, ingat, satu tempat khas untuk ibu saja, tak boleh hak kacau. Baik. Jadi sifat yang kedua ini dia itulah sifat mawaddah. Kasih sayang dan rahmat itu iaitulah orang perempuan yang hebat, iaitulah apabila keluarga je boleh berkasih sayang dengan anak-anak kita. Jadi suami memanglah kadang-kadang dia sukar bila duduk banyak sangat kerja di luar, maka ibulah yang menjadi peranan memberi kasih sayang kepada anak-anak. Sebab kalau ada dalam buku, dia panggil buku psikologi pendidikan at-tarbiyah Islamiah, dia kata di antara anak yang nakal itu anak yang tak cukup susu ibu. Dia kata al-wadud alladhi lam yashba' min labani ummihi yatanish. Anak yang tak cukup susu ibu mudah melompat. Ya, kalau kita tengok anak kita ni cukup tak cukup susu mak dia. Berapa hari ni muslimah yang bekerja ni, berapa hari bagi susu dengan anak? 2 minggu. Lepas tu swasta ada. Swasta kat siapa? Makcik akak dia mari daripada Australia lagi. Mari daripada New Zealand. Ha, jadi mak angkat pula orang hebat-hebat juga. Ha, jadi itu masalah. Anak kita kalau lompat sikit pun minta maaf lah. Sebab dia tak cukup susu mak dia. Cuba perhati tengok. Berapa orang ada anak? 5 orang, 6 orang. Cuba perhati anak yang cukup, yang kita beri dia sampai 2 tahun dia menyusu susu mak. Dengan kasih sayang, dengan gosoknya cukup. Dengan anak yang tak cukup. Cuba perhati macam mana watak dia. Ada kalangan-kalangan yang kebetulan. Tapi itu kajian yang dibuat oleh ahli psikologi. Wallahu a'lam. Jadi kita kata tanda-tanda ciri-ciri keluarga wanita itu iaitulah mawaddatan warahmah. Jadi kata di para ulama psikologi, ulama tarbiyah kata mawaddah kasih sayang itu daripada kita muda sampai ke tua. Tapi bila sudah tua dia lebih kepada rahmat, lebih kepada kesian belas. Makcik ni berjalan pun ngongek-ngongek dah. Nah. Yang pakcik ni pun sama juga. Tapi sambil makcik, sambil pakcik pun, semalam saya jumpa pakcik yang baru kahwin. Berapa umur? Muda lagi. Berapa? 69. Nah, jadi maknanya masih lagi dia tu nak berkawan. Dia kata sian. Ada seorang tu imam ni isteri dia mati. Anak-anak nak kahwin kalah. Muka dia duduk seorang. Anak-anak kerja jauh-jauh. Dia kata tak mau aku. Tak mau kahwin. Aku nak ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata masa duduk dengan mak kau dulu baca Quran 1 juzuk satu hari. Sekarang ni dapat baca 3 juzuk satu hari. Sebab
tak ada kerja, nak bercakap dengan orang tak ada orang. Lepas raya malam tukar pula mazhab. Dia kata dia rasa lenguh ya mulut dia sebab duduk diam tak bercakap dengan siapa-siapa. Akhir sekali nak suruh anak dia cari pula isteri. Nak kata apa? Pandai juga dia punya teknik. Lenguh mulut dia kata tak bercakap. Baru ni baca Quran dah. Kali lama sangat dah kali. Tak, duduk baca Quran. Kalau baca Quran berdua ke boleh juga talaki tajwid dah. Baiklah. Itu dia antara ciri-ciri yang kita kena ambil. Jadi di antara banyak lagi lah cerita-cerita palsu tentang wanita ni, kelebihan-kelebihan. Jadi jangan duk percaya sangatlah. Ada orang duk viral, siapa dia boleh bagi kepada suami isteri lain, dia boleh payung mah Siti Fatimah. Enggak, kita kata dalam syurga bukannya payung, semua benda mah belakangnya. Jangan duk kelentong aku cakap dia. Itu di antara contoh yang saya dah sebut tadi. Jadi di akhirnya adab sebagai manusia akan berlaku silap dengan salah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Jadi bila berlaku pertelingkahan antara suami isteri adalah suatu yang biasa terjadi, sebagaimana dikatakan langit, sedangkan langit lidah boleh tergigit dengan gigi. Jadi kita manusia ni sama. Cuma dalam pengalaman saya, pengalaman yang saya lalui lah dalam sebagai pendakwah yang kerdil ini, banyak berlaku perceraian hasil daripada isteri asok suami. Bila kelahi, suami kata macam ni, dia jawab, akhir sekali cerai. Nah, aku cerai lah awak, sama-sama. Bila cerai, isteri pula sibuk, berhenti dah kelahi. Akak telefon, ustaz, suami saya cakap macam ni, jatuh tak? Kata, kau kenapa? Jadi kalau waktu suami marah, jangan jawab. Diam, jawab tak tahu, senyap. Selagi dia marah, astagfirullahalazim. Ya Allah, maaflah kepada saya. Jadi buat dah. Yang minta maaf dia, minta maaf dengan Allah. Dia pun, kalau macam ni aku nak minta maaf dengan Allah juga. Kalau suami itu masih waras lah. Kalau dia punya, sebab otak manusia ni ada 3 lapis. Ini kita tukar ke ceramah itu pula, psikologi pula. Otak manusia ni ada 3 peringkat. Peringkat lapis yang pertama itu dia panggil lapis hayawani. Sebab bila orang itu marah, dia tertutup lapis yang kedua. Dia pergi sekat lapis yang pertama, ketika itulah dia mengamuk. Itu bahaya. Jadi jangan sekali-kali bila suami marah, jangan dijawab lebih dia. Jawablah sepas kali dua, tapi jangan asal. Siapa peringkat dia akan menceraikan. Akhir sekali Nabi kata apa? La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin itu mencerca isteri dia. Kalau dia tak suka satu perangai, banyak lagi perangai yang dia suka. Betul tak? Mungkin dia tengok suami isteri dia ni kurang dalam bab masak-masak ni. Tapi dalam bab penampilan, dalam bab dia punya orang panggil hiah rumah, cantik. Ada orang ni hiah cantik, masak sedap, tapi rumah bersepah, macam-macam ada. Maka Nabi kata la yafruqu mu'minun mu'mina. Janganlah hina orang tu. Sebab itulah suami ni dia kena puji apa yang dibuat oleh isteri dia. Tapi nak dengar ke nak cerita? Dengar suami puji isteri, nak dengar? Cuma masalahnya suami tak ada ni, macam mana? Satu hari dia pergi dengar ceramah. Penceramah kata suami ni kalau isteri buat benda-benda, buat hiasan ke, biarlah tak comel pun, kata oh cantik awak ni, macam beli kat supermarket dah, kita pun bangga buat pula itu. Kalau isteri masak, puji. Ni tak tahan ni, terlebih gula sikit, Allahu Akbar, ada lori garam terbalik depan rumah kita ke? Tak, padahalnya sikit yang lebih garam, apa salah kalau minta air tambah sikit, kan harmoni. Jadi orang ni bila dia belajar motivasi, dia balik rumah. Jadi suami kena puji kalau isteri buat masakan sedap. Dia balik, oh makan. Sudah tengah duk makan tu dia puji sungguh-sungguh. Allah sedapnya awak masak ni. Resipi ambil mana ni? Isteri dia pun lagi puji, lagi masam. Lagi merah muka. Pelik kata suami ni. Suami ni kata tipu kali ahli motivasi ni. Kata balik suruh puji isteri, ni balik puji nak macam nak marah je. Habis dia sudah makan, isteri dia bercekak pinggang. Dia kata, abang, awak ni buat tabiat apa ni? Saya 20 tahun masak dengan awak, tak pernah awak puji. Hari ni, makanan ni yang dihantar oleh jiran sebelah rumah kita, yang janda pula tu awak puji melangit-langit, dia kata. Suaminya kata, Allahu Akbar, silap tak nikah pula. Pergi puji hak jiran hantar. Jadi kalau nak puji pun cakap dia, kena beritahu, abang ni saya masak ni, abang kita puji.
Jadi patut suami kena dengar cerita ni, barulah jangan duk puji tak terpasal. Jadi punca perbalahan di zaman kita ini, zaman IT ni, punca ni alat ni. Tengok suami dengan gadget dia, isteri dengan alat dia. Jadi saya bagi nasihat lah, kalau kita balik ke rumah tu, tutuplah kita punya apa ni, alat-alat ni, jangan cukup lah padan lah. Suami tak ada, main dah. Suami balik pun dah sibuk dengan benda ni juga, akhir sekali kena campak. Seorang, ini cerita benar, kawan saya, dia mari cerita. Dia kata, "Ustaz, saya nak cerita apa yang berlaku pada saya, dan boleh Ustaz buat modal untuk nasihat." Isteri dia, dia dicerai oleh isteri dia. Dia dicerai oleh isteri dia gara-gara terpengaruh dengan WhatsApp dalam grup. Jadi ada seorang laki-laki tu usik dia. "Saya awak ni kalau tak ada suami, saya nak dah ni." "Oh, tak ada masalah. Kalau betul-betul awak nak, saya minta cerai aja." Akhir sekali bercerai dengan suami ni, pergi kahwin dengan orang tu. Biasalah syaitan ni, bila dah kahwin tak jadilah lah. Tak ada lah romansi romantik tadi. Ha, maka tercerailah sahabat kita ni angkara permainan dengan satu mazhab baru, dia panggil mazhab wasafi. Ha, mazhab wasafi ni memang berat. Kenal wasafi? Mazhab WhatsApp tu lah. Mungkin orang tua tak tahu kali mazhab WhatsApp. Jadi itulah di antara perbincangan ringkas kita, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jadi sekarang ni saya beri peluang untuk soal dan ya saya. Yalah, seperti yang telah kita sebut tadi, dari sudut pendidikan yang pertama sekali yang kita kena letak, iaitulah masalah pendidikan hakikat beragama. Hakikat beragama. Sebab kalau kita nak kata semua kita ni kena belajar agama, maknanya yang fardu ain tu memang wajib semua orang kena belajar. Fardu ain tu wajib kita kena belajar. Jadi kalaulah kita tak dapat nak ajar sendiri anak kita, kita hantar ke tempat-tempat belajar. Tetapi selain daripada kita hantar anak itu didikan, iaitulah didikan dari sudut kasih sayang. Punca budak-budak lari daripada rumah, punca berlakunya perbalahan, punca terbiarnya anak-anak ni sebab tidak ada kasih sayang yang ditunjukkan oleh mak ayah di dalam keluarga. Terutama sekali kalau ada clash di antara suami isteri, jangan buat depan anak-anak. Tutup pintu senyap-senyap, suruh budak tu tidur, baru kita mula buka fail. Nak muhasabah suami, jangan tunggu kat pintu. Ni bercakap pinggir, pukul 10 baru balik, buat apa, mana kau pergi? Oh, pegang telefon tangan ni, ni kononnya WhatsApp orang hantar bagi suami duduk di tempat-tempat elak. Itu dia panggil merusakkan hubungan anak-anak. Jadi anak-anak akan hilang penghormatan, lebih-lebih lagi kalau mak tu suka mengumpat ayah depan anak. Bapakmu tu tak ada lah. Kalau mak ni tak ambil tahu hal rumah ni, huru-hara rumah kita. Jadi anak pun, oh betul juga ni. Seorang-seorang bapak, seorang saat itu kawan saya juga, dia sakit, mak duk hasut anak-anak. Akhir sekali daripada sakit biasa kepada sakit jiwa, yang akhir sekali bawa kepada gila. Hari ni gila, gila terus sebab anak-anak ni dihasut oleh mak supaya jangan ambil hirau dengan bapak. Jadi ayah ni rindu bila anak dia balik, dia betul stabil balik. Kalau ada anak je, dia jalan boleh, boleh pergi solat, boleh pergi surau. Tapi kalau anak-anak dia tak ada, dah lah isteri tak hirau dengan dia, anak pula tidak dibenarkan jaga, akhir sekali jadi gila, gila sungguh. Hari ini tak tahu apa jadi, sudah hilang taklif daripada hidup dia. Jadi kita letak yang pertama sekali, didikan yang sekolah, yang belajar itu satu, tapi didikan kasih sayang di dalam rumah tangga berdasarkan agama yang kita ada. Kadang-kadang kita sayang lebih, tengok anak bising sikit, ambil telefon mak ni, ambil telefon ayah, pergi beli handphone ke anak. Anak duduk asrama, langgar undang-undang sebab sayang ke anak. Yalah, kita kata itu bukan sayang, itu salah didikan. Wallahu'alam. Salah. Baik, tadi kita dah tanya soalan. Jangan jawab ramai-ramai, angkat tangan seorang yang jawab. Tak. Bilangan Rasul berapa orang? Berapa? Baik. Saya nak tanya lagi, yang orang yang dah jawab dah, tak payah jawab lah orang lain pula.
berapa tempat yang dianjurkan supaya kita cium anak kita. Ha, sila. Ya, satu tempat sebut di mana? Ha? Ah, baik. Empat soalan ya. Ada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang memisahkan di antara laki-laki dengan perempuan. Surah apa? Ayat berapa? Mana yang tak jawab lagi? Ha, cari dalam ni, tak ada lagi kat depan ni. Cari dalam nota yang ada tu. Ya? Alhamdulillah, selesai ada masalah kita. Jadi 1, 2, 3, 4 seorang lagi, saya bagi peluang dia tanya, silakan. Ha. Ya. Ah, ya, silakan. Macam mana? Suami dia kahwin seorang lagi. Alhamdulillah. Kita ucap tahniahlah kepada suami dia kerana berani kahwin seorang lagi. Nah. Jadi saya mengatakan yang pertama sekali, kalaulah dia kahwin tu dengan di bawah atau panggil di kategori dia mempunyai kemampuan, kita mengatakan alhamdulillah. Itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada kita, sabar dan belajarlah menerima kawan seorang lagi, kerana kawan sebenarnya membantu kita. Membantu kita. Oh, ada orang cakap nanti suami tak adil lah. Dia belum lagi tak adil, kita kata dah. Kita doakan ya Allah, berilah kepada dia keadilan. Sebab kalau kita nak tengok, ada orang ni kalau suami kahwin lain, dia minta cerai. Baik aku duduk seorang. Tak lama dia seorang, akhir kali dia pergi kahwin pula dengan orang lain, jadi bini yang ketiga. Mana baik jadi bini yang pertama daripada bini yang ketiga. Ha, itu dia panggil. Kadang-kadang kita ni terpaksa mengikut perasaan. Lebih sangat nak balas dendam, pergi kahwin dengan orang lain pula, sedangkan suami itu lebih muda, yang dia kahwin itu isteri yang ketiga, orang yang lebih tua daripada suami dia. Maka kita taklah, saya pun bukan kempen supaya suami yang ada di sini pergi kahwin lain, tidak. Tapi kalau sudah berkahwin, yang pertama sekali kita dah usahakan supaya tidak kahwin, kan? Kalau dah kahwin dah, kita letaklah ini di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Qada wa qadar. Kita belajar ilmu qada dengan qadar, di antara ilmu yang menjadi manusia tenang atas hidup. Orang yang terima takdir Allah SWT, dia akan tenang. Dia teringat apa-apa, Allah Taala nak uji aku. Allah Taala nak beri kesabaran kepada kita, Allah Taala nak beri peluang kepada kita. Cuma kita tengoklah bagaimana keadaan yang berlaku. Mungkin kita dah kahwin dengan suami kita sudah 30 tahun. Ya, 30 tahun dah kahwin dengan dia, duduk sama seorang. Akhir sekali suami pula nak ambil peluang, nak panggil orang panggil, nak ada kawan yang lain pula. Jadi tidak menjadi masalah insya-Allah. Tapi sebenarnya kata orang, saya banyak bagi motivasi kepada isu macam inilah. Lepas-lepas kita bercakap tu, macam mana boleh terima? Dia jawab apa? Ustaz cakap senanglah, dia cakap. Saya yang susah. Habis kau tanya buat apa? Tanya. Ya, tak payah tanya. Jadi dia jawab macam tu, dia kata ustaz cakap senanglah, saya yang susah. Kata kalau saya bagi itu, saya bagi nasihat. Tapi kalau tak terima, benda tu dah berlaku. Takkanlah kita nak pergi cari bomoh siam supaya ceraikan isteri kawan tu, tak payah. Jadi kita belajar menerima takdir Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita pahala yang banyak di atas kesabaran yang kita hadapi. Wallahu alam. Jadi tak ada lagi soalan. Ha? Tak ada dah. Jadi kalau tak ada, saya berhenti setakat itu dulu insya-Allah. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.